Ungkap nasib Sertu Muhammad Al-Kausar setelah nekat membunuh atasannya yakni Mayor Benny Arjihans. Selesai beraksi pada Selasa 5 Juli, Sertu Muhammad Al-Kausar langsung diringkus Denpom 17-3 Merauke untuk proses penyidikan. Sanksi berat menanti Sertu Muhammad Al-Kausar yang sebelumnya bertugas sebagai perawat di instalasi gawat darurat RSLB Murdani Merauke. Hal ini ditegaskan Komandan Korem 174 Anim Tiwaninggap atau ATW Brigjen TNI Reza Pahlevi. Menurutnya, Sertu Muhammad Al-Kausar sebagai pelaku penusukan Mayor Benny Arjihans bakal dihukum seberat-beratnya. Ia juga terancam akan dipecat dari Jabatan Bintara Rumkit TK4 Merauke. Seperti diberitakan sebelumnya, Mayor Benny Arjihans tewas ditusuk oleh Sertu Muhammad Al-Kausar dengan menggunakan pisau. Mayor Benny mengalami luka tusukan di bagian punggungnya. Kejadian penikaman terjadi saat personel Rumkit TK4 LB Murdani menggelar apel di areal RS pada Selasa pukul 8 waktu Indonesia Timur. Thank you.